What's up gang? Assalamualaikum, bersama lagi kita dalam YouTube SMC. So video kali ini ialah video projek Y15 episod keempat dan aku punya fork sudah sampai guys, macam korang tengok sekarang ni. Terima kasih kepada JNT. Walaupun hari ni hari Ahad, still lagi diorang post barang-barang. Keadaan darurat guys, still diorang post barang-barang. So aku dah siap repaint bagian ini. Kejap lagi aku masukkan video-video yang aku siap repaint. Dan ini juga aku dah siap repaint, macam korang tengok. Okay guys, tengok video ni sampai habis. Aku masukkan video repaint dulu. Kejap lagi akan aku masukkan video exhaust full titanium, iaitu apa brand dan berapakah harga dia. Okay guys, jom kita tengok macam manakah aku repaint dan barang ni sampai. Terima kasih kepada JNT. Walaupun hari Ahad, sekarang-sekarang pun dah keluar, still lagi diorang post barang. Ntar punya untuk post barang, tapi aku tahu ni barang kopi yang aku beli. Aku tengok apa benda yang ada untuk kopi ni. Ya, betul, true. So korang tahu ni 10 untuk apa. Sebenarnya aku terpaksa beli 10 fork, tapi aku beli kat Shopee murah sikit. Yang ini untuk yang masukkan dekat caliper tu lah. So dia ngam-ngam, mungkin aku akan potong sikit. Yang ni simpan lah, sebab susah pula aku nak jumpa. Sebabkan skru aku yang ini, hari tu aku buka dah cala-cala dah, kesan-kesan kotor, kesan macam dah lus. So ini untuk skru aku dah beli, yang ni kita boleh guna lagi kot. Nak dia ni, tak apalah. Yang ini, yang ini fork guys. Jom kita buka fork. Tak sabar nak tengok ni. Wow guys, cantik guys. Ini pun ingat ini untuk belah. Wow, macam kita tengok dekat. So the lane 100.5 guys, 150. Condition macam ni memang cantik. Sekejap lagi aku rasa aku nak remover bahagian kat sini. Mungkin aku akan spray kali hitam balik, sebab korang tengok ni dah cala. Bagi kita nampak restore cun-cun lah, bagi restore cantik-cantik. Kita project untuk buang colour, lepas tu spray balik colour warna hitam bagi dia cantik. Tapi aku nak tengok buang colour cantik tak dia, sebab ini dah macam kotor sangat. Sebab dah lama kan, dari aku keluar motor tak pernah tukar. Nanti kita pakai spring olin dalam ni. Memang cantik guys, tak tipu cantik. 150 macam ni guys. Merecik. Buang colour, lepas tu spray warna hitam. Jom. Okay guys, selepas aku cat, macam korang tengok, dah cantik. Jom kita buka.
ni tip dia okey. Rasa kat sini kau start dia. Okey. Yang ni belah kiri. Jom kita tengok belah kiri. So aku dah cat nampak macam baru lah. So cantik lagi lah. Tapi kat sini aku rasa macam nak polish. Tengok macam mana dulu. Aku rasa tak kuat polish sebab aku nak staykan colour lay macam ni. Cantik sikit. Jom kita pergi dekat belah kanan. Buka dulu belah kanan eh. Ini ialah belah kanan. So kalau tengok belah kanan nampak cantik kan. So nampak macam keadaan baru. Tapi kat sini aku kena gosok balik. Tengok lebih cantik nampaknya. Sini. So nampak nice lah. Jom kita pergi next step. Okay, macam itulah yang aku repaint untuk fork. Sekarang ni aku dah pasang fork dengan caliper. So korang tengok. Merecik guys. Enggak kaleng-kaleng guys. Tak sabar guys nak pasang kat motor. Tapi disebabkan kedai dah banyak tutup, aku tak boleh nak pasang kat motor. Ni boleh main PUBG ni. Apa lagi? Oh, exhaust. Aduh mas, sabarlah exhaust. Nak tengok exhaust? Okey, jom kita tengok exhaust. Sekejap aku buka exhaust. Okey, ini contohlah. Ini exhaust tu siap dapat dengan bracket. Kat sini OPBR special part. Siapa yang teka OPBR tu, memang power lah. Memang dia inilah barang OPBR punya exhaust. So sekali dengan bracket, yang ini pun nanti aku akan tukar yang kali titanium, ada yang warna titanium punya. Lepas tu dengan skru, dengan apa ni, spring lah. Spring, dan kita tengok dia punya tabung. Oh, dia tabung guys, tabung guys. Tengok tabung. Okay guys, OPBR full titanium. Macam korang tengok sekarang, OPBR full titanium Bitcoin. Inilah saiz belakangnya 55mm. So saiz aku ambil ialah 35, 38, 44 dan 55 tembak bulan. Ini exhaust dia. So kalau ini combine dengan ini, so macam mana korang? Recik awal tak? Merecik guys. So kejap lagi lah. Jap aku bagi harga. Jap lagi aku bagi harga. Kita tengok pula dia punya manifold. Jatuh. Jangan jatuh guys. Calah habis. Seram guys. Calah. So dia punya manifold. Betul-betul ringan ni. Dia punya manifold belakang OPBR. So macam korang tengok OPBR. Okay, ni dia punya manifold depan. So dia punya manifold depan. So macam kau tengok, siap dengan auto sensor pun dah ada. Workbench punya sensor. So jom kau tengok. Original titanium guys. Original titanium ya. Berapa harga original titanium? Jelah RM3,550. RM3,550. Oh, aku keluarkan duit dengan harga yang ini untuk exhaust saja guys. RM3,000 lebih untuk exhaust. Tak masuk akal guys. Tak masuk akal. Tapi nak sebabkan korang, so aku ambil lah exhaust ni. Sen aku nak buat spek-spek bangsawan untuk motor aku. Kan aku nak cakap aku jual semua part untuk nak tukar design baru. So harga exhaust ni ialah RM3,550. Cantik lah. Sebab ini yang pakai, kalau korang nak tengok siapa yang pakai, ialah ESR. ESR Performance ada pakai yang dia buat motor auto show yang full carbon tu kan. Yang dia punya cover set, kablar, dia punya inner carbon. So yang itu dia OPBR sekali dengan bracket. So nanti bracket akan menjadi macam ni lah. Macam ni. So tembak bulan.
Tapi tak tahu bila aku pasang. Lama lagi, mungkin lama lagi lah aku pasang. Sebabkan dry class tak dapat lagi. Lepas tu keadaan sekarang ni, kena stay kat rumah je. Tak boleh nak keluar sangat. Kedai banyak tutup. Aku nak cari dry class sebab takut open dia macam tu aku punya motor. Bila open ni takut berkarat pula kan. Motor tak start. Dan aku tak pasang, tak sabar nak pasang caliper ni. Yang ini yang macam aku cakap tu, dia punya bleeding dia tak boleh nak cari sebab kedai pun tak ada. Macam mana aku nak cari tempat bleeding dia? Dia punya skru bleeding. Okay guys, yang macam korang tengok, yang teka OPBR tu memang power lah korang. So korang memang tahulah. Oi, tak sabar nak pakai. Memang ringan gila. Kalau bagi aku memang betul-betul ringan. Sebab ni Origin Titanium, Origin Titanium OPBR Thailand punya. Okay guys, terima kasih yang tonton video ni sampai habis. Kita jumpa next video. Mungkin next video ni mungkin lama lagi sebab aku kena fikir apa benda yang aku nak buat lagi. Sebabkan sebenarnya aku nak cari dry class tapi tak jumpa. Bukan dah jumpa dry class, disebabkan tak boleh nak keluar, takut. Sebab hari tu pun sebelum kuarantin pun, hari Jumaat ke Khamis, aku keluar pun dah berapa banyak kena tahan polis. Bro nak pergi mana, cik nak pergi mana. Lepas tu kena tembak pula dekat dahi, dia nak pastikan aku ni demam ke tak. Okay, kita stay je lah dulu kat rumah. Tengok nanti apa projek aku nak buat. Aku akan bagi tahu korang. Mungkin aku akan bagi tahu story dekat YouTube. Dan jangan lupa subscribe, share dekat member-member korang. Jangan lupa like dan jangan lupa komen. Jumpa next video guys. Subscribe itu gratis guys. Wow. Jangan lupa subscribe guys. Jom jumpa next video.